Kiper sekaligus kapten Inter Milan, Samir Handanovic, memberi peringatan kepada Manchester City bahwa final Liga Champions akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Inter Milan akan melawan Manchester City pada partai final Liga Champions 2022 hingga 2023. Laga Man City versus Inter Milan tersebut bakal digelar di Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turkiye, pada Minggu, 11 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Inter menutup kompetisi Serie A dengan kemenangan atas Torino, Sabtu, 3 Juni 2023. Hasil itu membuat Nerazzurri mengukir catatan 11 kali menang dari 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laju impresif itu menjadi modal berharga armada Simone Inzaghi menjelang partai final Liga Champions kontra Man City. Musim ini, Inter telah memenangi Coppa Italia dan Piala Super Italia. Bagi Nerazzurri, laga kontra Man City nanti akan menjadi final Liga Champions pertama mereka setelah 2010 silam di mana mereka sukses menjadi juara. Sementara itu, Man City belum pernah menjuarai Liga Champions. Namun, musim ini mereka telah memenangi gelar Premier League dan Piala FA serta berpeluang meraih treble winners. Menurut Handanovic, laga final nanti akan menjadi pertandingan yang sulit termasuk bagi City. Bagi Inter Milan dan Manchester City, partai final Liga Champions 2023 juga akan menjadi pertemuan pertama mereka di kompetisi antar klub Eropa. Inter sudah pernah merasakan 5 kali final Liga Champions dengan 3 di antaranya mereka sukses menjadi juara. Sementara itu bagi Man City, ini adalah final kedua mereka setelah yang pertama pada musim 2020 hingga 2021 lalu. Pada final Liga Champions pertama mereka, Man City besutan Josep Pep Guardiola kalah 0-1 dari Chelsea. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!